Becek dan basah. Ini kayaknya gua lewat nyusurin sungai aja dah. Lebih kering. Oh iya, gua belum pembukaan nih guys, lupa. Oke. What's up guys? Back with me, Abed Mother Vlog, right here. Yes buddy. Oke, kali ini gue ngelewatin belakang ini, belakang Kapolda, nyusurin sungai, dan sungainya tuh ada di sebelah kiri gue. Dan untuk cuaca kali ini mendung karena habis hujan juga. Jadi seperti ini cuacanya. Dan untuk suhu entahlah berapa. Dan yang pasti lumayan lah, dingin. Nah tuh kan di kiri gua nih guys, sungainya, nyeserin sungai ini jadinya. Oke. Dan jalanan juga cukup basah. My god. Oke, cukup basah guys. Hati-hati. Iya. Yeah. Oke, guys, untuk video kali ini gua mau berbagi tips. Mungkin semua orang juga udah tahu mengenai tips cara mengerem yang baik dan benar ketika basah ataupun kering juga lebih baik gitu kan. Oke, sebentar, jalanannya jelek lagi. Ya. Nah, jadi tips dari gua, mungkin beberapa orang seperti yang udah gua sampaikan udah pada tahu. Ini gua hanya berbagi aja untuk memenuhi atau menambah motovlog gua. Untuk channel gua, oke. Ngapain coba pacaran? Berduaan. Oke, sebentar ya. Jalanannya ini lumayan jelek. Ah. Nah itu di sebelah kanan gue, di sebelah sana tuh. Nah itu stadion GBLA ya. Nah ini by the way, ini dia Poldanya guys. Jadi tadi gue lewat belakang dan sekarang udah mulai hujan. Gue harus putar balik dulu. Ini ke arah Bandung hujan ya. Oke, sebentar guys. Oke, guys, sebentar ya. Ini hujannya parah banget. Oke,
Okay guys, lanjut lagi ke topik. Dan ini udah mulai reda karena yang ke arah Bandung Timur enggak, hujannya enggak begitu deras. Yang ke arah Bandung Kota itu yang hujannya lumayan cukup besar. Oke, lanjut lagi ke topik. Untuk cara pengereman yang baik itu, caranya adalah dengan cara bertahap guys. Jadi gunakanlah tuas rem depan dan injak juga rem belakang secara berbarengan, tetapi dengan cara bertahap. Contohnya seperti ini. Nah, ini gua juga nginjak. Nah, ini gua ngelakuinnya bertahap. Oke. Nah, itu dia cara melakukannya bertahap gitu guys. Jadi kalau ngerem jangan langsung sekaligus ditekan gitu terus guys. Jadi biar lebih aman dan biar lebih awet juga mengenai si kampas kopling dan disnya juga gitu kan. Gak cepet tipis. Ini gua ngevlognya hujan-hujanan ya. Ini gue sebenarnya bawa jas hujan, cuma males aja. Ada anak SMA di mobil ngeliatin gue. Gak apa-apa lah, ini gue basah-basahan. Dan basah-basahan sekaligus menikmati kemacetan. Oh my god, lengkap sekali guys. Jangan ditiru ya guys. Gue ini gak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan. Harusnya berhenti dulu pakai jas hujan, tapi ya sudahlah. Oh ya guys, dan by the way, ini gue pakai sarung tangan Respiro ya tuh. Ini belum terlalu tembus lah, masih kuat. Bahannya lumayan lah, bagus, recommended. Dan jangan lupa ya guys, kalau misalnya habis kehujanan gini udah pasti dijemur, tapi jangan dijemurnya kena matahari langsung karena dapat memudarkan warna. Dan lebih baik cara jemurnya itu diangin-anginkan saja guys, biar lebih awet juga. Aduh, SD ini bikin macet nih. SD di pinggir jalan. Nah kan, banyak yang berlalu lalang. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Kali aja bosen kalau lama-lama. Dan oke, jangan lupa untuk like, share dan juga komen. Apabila ada kekurangan ataupun komen apapun, silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe for more video. And ciao guys.